Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mendukung penuh bergulirnya Piala Indonesia 2022 yang masuk dalam gagasan PSSI. Menurut Aji Santoso, keberadaan Piala Indonesia 2022 bisa meniru sepak bola Eropa yang menggelar kompetisi dan turnamen secara berbarengan. Aji Santoso nampak antusias dengan bergulirnya Piala Indonesia 2022 yang rencananya dimulai Agustus tahun 2022 mendatang. Sebagai informasi, PSSI telah menyampaikan kepada klub peserta dari Liga 1, 2 dan 3, bahwa ajang Piala Indonesia 2022 atau turnamen lintas kasta ini bergulir Agustus tahun 2022 hingga Maret tahun 2023. Nantinya, Piala Indonesia 2022 diikuti 18 klub Liga 1, 28 klub Liga 2, dan 18 klub Liga 3 dengan format sistem gugur mulai dari babak 64 besar. Ya, ini bagus, seperti di negara-negara Eropa juga ada turnamen di sela-sela kompetisi, buka Aji Santoso dikutip dari laman Surya. Apalagi ini pesertanya melibatkan semua level di sepak bola Indonesia, tambahnya. Sementara itu, mengenai target Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2022, Aji masih ingin mendiskusikannya terlebih dahulu dengan manajemen. Pada gelaran Piala Indonesia terakhir, langkah klub berjuluk Bajul Ijo ini terhenti hanya sampai perempat final. Adapun juara Piala Indonesia 2018 dimenangkan PSM Makassar yang berhasil melewati hadangan Persija Jakarta di final. Tarya, perlu meeting dengan manajemen dulu, ungkap arsitek berusia 52 tahun tersebut.